saat ini kita sudah masuk ke sesi kedua virtual conference Women's Week 2022. Kumparan Women Break the Barriers, Empower Together. Bersama aku Winda Dewi Astuti dan sesi kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Women in Healthy Lifestyle. Pentingnya menjaga kesehatan pencernaan bagi perempuan yang berkolaborasi bersama Vegeta. Vegeta herbal minuman herbal yang ampuh untuk melancarkan susah buang air besar, dan vegeta scrubber minuman tinggi serat cocok untuk memenuhi kebutuhan serat harian tubuh kita. Oke, sebelum mulai, buat bukan kumparan dan vegeta namanya, kalau tidak bagi-bagi hadiah, aku mau infokan dulu di awal bahwa setelah sesi ini berakhir, akan ada live giveaway persembahan dari vegeta yang akan dipandu oleh rekan aku, Syafira Um. Dan kalau misalnya ladies atau teman kumparan, semuanya mau menjawab pertanyaannya gampang sekali. Pastikan kalian menonton obrolan kita sampai selesai, supaya kalian bisa mengetahui apa jawaban yang tepat. Nah, seperti yang sudah aku mention di awal, kita akan membahas seputar kesehatan pencernaan bagi perempuan. Dan pasti di antara kita pernah nih, lagi banyak kerjaan, lagi banyak deadline, dituntut harus produktif tapi jadi terhambat karena susah buang air besar atau ada masalah pencernaan. Alhasil badannya jadi nggak fit dan akhirnya sedikit banyaknya mengurangi produktivitas kita akhirnya menghambat kita jadi susah untuk berkarir apalagi untuk mengurus keluarga. Jadi penting sekali bagi seorang perempuan untuk bisa menjaga kesehatan pencernaannya. Nah, ngobrolin soal pentingnya menjaga kesehatan pencernaan bagi perempuan sebagai tahap awal untuk bisa mencapai kesuksesan, aku akan mengundang dua narasumber aku. Yang pertama adalah healthy lifestyle influencer yaitu Zizi Syahab dan juga ada pula dokter sekaligus runner up Putri Indonesia 2014 yakni Dr. Lili Estelita. Aku sapa langsung. Halo Dr. Lili dan juga Zizi, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya. Happy, kita semua di sini. Happy alhamdulillah. Happy alhamdulillah. Nah, ini kalau misalnya aku melihat uh, Mbak Zizi dan juga uh, dokter Lili Estelitan ya, uh, bukan cuman happy, bukan cuman cerah kelihatannya, tapi yang aku ikuti juga kalau misalnya kita semua searching gitu ya di Google, semakin ke sini tuh semakin banyak hal positif yang dilakukan oleh kedua narasumber aku hari ini. Ini kalau misalnya melihat Mbak Zizi dan juga dokter Lili ini semakin banyak gitu ya menggambarkan semakin banyak perempuan yang sukses. Akhirnya bisa bisa mandiri, bisa sukses di berbagai bidang, dan juga profesi, mulai dari dokter seperti Dr. Lili, kemudian ilmuwan, sutradara, aktris, seperti Mbak Zizi. Bahkan, ada juga yang menjadi menteri, dan tentunya masih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang sudah bisa diambil oleh perempuan. Nah, Zizi dan juga Dr. Lili ini adalah salah satunya. Kalau misalnya ngomongin sampai di titik ini, pastinya banyak sekali perjalanan hidup yang sudah dilalui, dan tentunya hal ini tidak mungkin bisa tercapai kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil hal-hal kecil tuh apa sih yang seringkali terabaikan apalagi kalau bukan ngomongin soal kesehatan kesehatan pencernaan nah ini aku mau ke Zizi dulu ya sebetulnya apa rahasia kamu supaya kamu bisa tetap sehat bisa tetap fit dan akhirnya sedikit banyaknya ini bisa mendukung kamu karir kamu dan kesuksesan kamu sampai sekarang Amin. Jadi awalnya sih sebelum bisa ngejalanin semuanya, sebagai perempuannya harus sadar dulu, kita tuh kunci dari keluarga. Jadi kalau kitanya sehat, keluarga ikut sehat. Kalau kita happy, keluarga juga ikut happy. Jadi ini kita punya peran yang penting dalam rumah tangga. Gimana caranya harus benar-benar bisa jaga kesehatan? Nah, mulai saat itu aku udah agak e, sadar kalau menjaga kesehatan pencernaan, atur pola hidup sehat, e, makan makanannya seimbang, diet yang baik, dan juga rutin olahraga itu jadi kuncian aku sampai saat ini. Gitu. Oke. Okay. Tapi ini aku menanggapi e, perempuan-perempuan yang kadang suka menimbulkan pertanyaan ya katanya hmm. yang penting tuh kerja aja dulu selama masih bisa kerja berarti masih sehat selama bisa ngapa-ngapain berarti semuanya everything's fine gitu bener nggak sih mbak Zizi apa yang pengen kamu katakan sama orang-orang yang mungkin masih punya persepsi seperti itu kalau kitanya nggak sehat kita bisa ngapa-ngapain kalau kitanya nggak bahagia kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kunci dari semuanya adalah sehat akhir dan batin. Bukan hanya fisik, tapi batin pun juga harus happy dan juga sehat. Itu menurut aku yang penting. Jadi sebelum bisa ngelakuin semuanya, kesehatan yang harus kita uh, jaga. Bener-bener jaga. Gitu. Ya, setuju banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak apa-apa, nggak sehat gitu ya. Yang penting masih bisa kerja selama masih bisa kerja. Yang penting itu sehat. Enggak, itu itu salah ya. Salah bener -bener. Ya. Karena untuk bisa kerja dan untuk bisa produktif, kita harus sehat dulu. Itu tadi benar kata Mbak Zizi. Nah, aku mau beralih ke Dokter Lili nih. Kalau misalnya Dokter Lili sendiri apa sebetulnya rahasiamu bisa menjadi seorang dokter seperti ini dengan segala kesibukannya yang ada, kemudian bisa sukses berkarir juga, tapi kamu tetap memperhatikan semuanya dengan baik. Gimana nih rahasianya Dokter Lili? Oke, okay, thank you Kak Winda. Sebenarnya semuanya itu tentang konsistensi ya Kak Winda. Aku pengen ngajakin nih, mumpung nih International Women Day, jadi ngajakin wanita semua di luar sana tuh untuk percaya gitu sama mimpinya. Jadi, sebagai kita seorang wanita tuh, kita harus punya mimpi kita harus punya tujuan, kita harus punya keinginan kita untuk berkembang untuk diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita dan otomatis kita sebagai wanita yang memiliki mimpi dan segala macamnya itu harus konsisten untuk mengejar hal itu gitu. Sedangkan kalau misalkan kita konsisten mengejar sesuatu, otomatis kita harus kerja keras, lebih keras lagi gitu kan untuk tujuan kita. Nah ini nih kalau kita perlu kerja keras itu bukan berarti kita terus mengabaikan kesehatan kita Buat kerja kayak yang Kak Wida sama Kak Zizi katakan tadi Karena kita butuh kerja keras sebagai seorang wanita untuk berkembang buat kita dan orang sekitar kita Justru itu penting banget buat kita konsisten jaga kesehatan kita Yang pertama istirahat yang cukup karena siapa bilang kurang istirahat itu lebih sukses, nggak kayak gitu. Dan yang kedua, jaga pola makan kita untuk tetap sehat, biar kita selalu sehat. Jadi, kita bisa bekerja lebih keras dan meraih mimpi-mimpi kita dan orang sekitar kita, gitu Kak Binda. Betul, setuju sekali. Nah, ini kan sebetulnya tadi sempat kita bertiga bahas, ya, bahwa pentingnya gaya hidup sehat itu, yang sebetulnya itu menjadi salah satu kunci kesuksesan seorang perempuan. Nah, yang mau aku tanyakan, nih, Dok, sebetulnya gaya hidup sehat itu seberapa besar sih berpengaruh terhadap produktivitas dan aktivitas kita sehari-hari, gitu? Karena kalau misalnya ngomongin soal kesehatan dan juga kesuksesan, kadang orang bertanya-tanya, korelasinya tuh apa sebetulnya. Iya, oke, Kak Winda, ya, jelas tuh, sangat berkorelasi ya, itu benar-benar sangat berkorelasi antara kesehatan kita dengan produktivitas kita gitu. Jadi kalau sering pada ngomong, aduh aku kerja keras nih sampai nggak tidur gitu, biar aku kelihatan lebih sukses, itu tuh salah gitu. Ternyata, nih Kak Zizi senyum-senyum nih, benar <guluh> banget <guluh> <guluh> kan Kak, ternyata orang itu ya, kalau misalkan kita semakin kurang istirahatnya, itu nggak bikin kita tuh semakin lebih produktif loh. Jadi ada banyak banget penelitian di luar sana bahwa ketika kita kurang istirahat itu, ketika kita kerja, itu produktivitas kita berkurang gitu. Dan itu penelitiannya banyak banget. Jadi kalau misal orang-orang bilang, aduh aku nggak tidur deh biar bisa lebih produktif, itu salah banget gitu. Terus, pola makan yang sehat itu juga sangat berpengaruh nih, Kak Winda. Karena ketika pola makan kita nggak sehat, kayak gitu, otomatis rasanya itu tubuh nggak nyaman. Kalau hmm. orang sering yang datang nih ke rumah sakit biasanya, paling sering tuh kalau udah stres gitu, makannya nggak sehat, mah. Aduh, sakit perutnya, akhirnya nggak bisa masuk kerja, akhirnya nggak bisa produktif, kayak gitu. Jadi sangat berkorelasi antara pola hidup sehat, istirahat, gizi seimbang, makan yang cukup dengan produktivitas kita. Nah, hmm. jadi makanya sekali lagi nih, ngingetin sekali lagi bahwa jangan sampai nih keinginan kita sebagai wanita yang produktif itu sampai ngilangin keinginan kita untuk punya gaya hidup yang sehat. Benar, benar, benar. Nah, tapi ini dok, kalau misalnya aku mau menanyakan pertanyaan yang sama ya, misalnya dengan yang tadi aku tanyakan ke Mbak Zizi. Kalau menurutmu nih, kan orang sering kali yang tadi itu ya bilang nggak apa, apa lah. Yang penting masih bisa kerja tuh berarti masih sehat gitu. Nah, itu sebetulnya berarti mungkin denial ya dok ya, sebetulnya. Karena itu tadi kan nggak mungkin kita bisa kerja kalau misalnya kita nggak sehat. Betul betul betul. Terus sekaligus kita tuh juga harus lihat nih bahwa kalau misalkan sakit itu kita nggak cuma ngelihat biaya yang hilang loh, Winda. Kalau ya. ada orang sakit itu kita juga ngeliat bahwa. Ada produktivitas yang, yang hilang dan itu juga kita nilai. Jadi kalau misal kita ngomongin ada satu orang sakit gitu, kita nggak cuma lihat berapa obat yang dia keluarkan, tapi kita juga harus menilai nilai produktivitas yang dikeluarkan dari sakitnya. Karena otomatis kalau orang sakit itu atau badannya nggak enak dikit aja udah deh nggak bisa apa-apain. Iya iya iya. Ya. Nah ini tapi aku jadi mau tahu nih dok, kalau misal kita ngomongin soal gaya hidup sehat. Buat para perempuan, ya, khususnya, ada nggak sih mungkin aktivitas sederhana yang bisa banget dilakukan sama semua perempuan? Yang kalau kita lakukan secara konsisten, kita bisa lebih bugar, bisa lebih produktif juga. Gitu tadi, kan, dokter bilang kalau misalnya ngomongin soal biaya kesehatan, kan, karena kita mikirin, "Aduh, mahal nih gitu ya, aduh, biaya berobatnya mahal nih, misalnya." Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal aktivitas yang sederhana aja yang bisa dilakukan sama perempuan, ada nggak sih, dok? Oke. Okay kalau misalkan aktivitas yang bisa kita lakukan, yang pertama otomatis olahraga. Nih banyak banget yang sering lupa. Ada tiga nih saya bagi. Satu, istirahat. Dua, olahraga. Tiga, pola makan. Satu, istirahat itu harus 6 sampai 8 jam. Gak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh sok-sokan pengen produktif terus tidurnya dikurangin gitu. Yang kedua, olahraga. 20 sampai 30 menit paling enggak sehari. Nggak usah olahraga yang berat-berat aja gitu. Misal yoga atau misal jalan atau jogging-jogging kecil aja 20 menit pagi hari gitu aja udah cukup atau sore hari nggak usah yang nyampe berjam-jam di gym gitu udah cukup banget yang ketiga nih yang penting juga kah, adalah pola makan yang sehat jadi Jangan uh, hanya makan makanan yang isinya gula saja atau karbo saja. Penuhi juga ke vitaminnya, proteinnya, dan seratnya. Karena kalau kita lihat ya sekarang apalagi para wanita-wanita yang sibuk gitu, kita dikit-dikit makannya pesen nih dari makanan online gitu. Yang datang biasanya isinya hanya karbo, lemak, dan juga proteinnya aja dikit gitu. Kebanyakan karbo aja. Jarang banget yang makanan kita dapat itu ada seratnya. Nah, sekarang nih mulai dari nonton live hari ini harus mulai perhatikan makanannya harus ada vitamin dan seratnya juga. Iya benar. Jadi ini buat para perempuan ya, kalau misalnya aku rangkum tadi tiga ya dok ya. Yang pertama istirahat ya, istirahatnya 6-8 jam. Jadi kalau tadi dokter Lili bilang, jadi jangan berpikir bahwa aduh aku kurangin jam tidur aku deh biar aku lebih produktif. Hah, itu hanya hayalan belaka ya dok ya. <laughs> istirahat, kemudian juga olahraga, nggak perlu lama-lama, nggak -lama, perlu berjam-jam, 20-30 menit juga cukup ya dok. Kemudian tadi pola makan, jadi penuhi kebutuhan protein, karbohidrat, kemudian vitamin dan juga serat. Nah ini teman-teman semua bisa dicatat nih, sebetulnya pentingnya ini. Kalau misalnya mau menghindari sakit, mau menghindari bolak-balik masuk rumah sakit, sebenarnya caranya sederhana sekali ya dok ya, tinggal dilakukan secara konsisten. Insya Allah, nanti pencernaan kamu bisa sehat. Semuanya bisa sehat. Nah, ini kalau ngomongin soal tadi, ya, Mbak Zizi sempat mention, kalau sekarang udah mulai menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sebelumnya hmm. emang kamu kenapa nih? Masalah yang kamu hadapi itu apa gitu? Yang sampai kamu rasain gitu, sampai akhirnya oke, okay, menetapkan aku akan melaksanakan gaya hidup sehat gitu. Kalau dulu kan pengetahuan aku tentang nutrisi, tentang olahraga, tentang pola hidup sehat itu masih zero banget, masih belum paham. Jadi dulu tuh prinsipnya adalah hidup sehat adalah ketika makan cukup. Makan cukup itu aku nggak perhatiin komposisinya, kayak yang tadi dokter sempat bilang e, hanya karbo aja atau kebanyakan gula. Karena e, yang aku pikir adalah makan yang yang bukan makan apa isinya gitu bukan makan apa nutrisinya gitu nah semenjak aku pernah dalam kondisi agak overweight kemarin e, setelah melahirkan aku pernah baby blues juga nah itu lumayan bikin aku depresi akhirnya stres e, mulai baca-baca konsultasi ke teman-teman juga suamiku juga sempat support banget untuk mulai berubah. Uh, olahraga, mulai rutin lari, menata pola makan, mindful eating, terus juga komposisi makanannya diperhatikan, lebih banyak makan makanan dan juga uh, suplemen berserat. Nah itu langsung berubah banget. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin ke rumah sakit bisa dihitung waktu itu hanya untuk vaksin. Jadi ya setelah kita berubah semuanya jauh lebih baik. Terutama masalah pencernaan sih menurut aku. Oke, nah ini nih pentingnya kita tahu uh, ilmu ibaratnya edukasi yang tepat ya Mbak Zizi ya. Jadi kayak tadi Mbak Zizi belajar Betul. dari masa lalunya, yang penting makannya cukup. Nah ini kalau cukup, nah. loh, kita pesan semua tuh karbo, lemak <tuh> yang penting cukup. Tapi ternyata kalau kata dokter Lili harus diperhatikan karbohidratnya, protein, vitamin, serat semuanya harus di, diusahakan tetap seimbang. Nah ini tadi menyambung Betul. sama... Apa yang tadi udah disampaikan sama Mbak Zizi ya nih, Dok? Aku jadi bertanya-tanya, kalau misalnya tadi kita ngebahas soal masalah kesehatan, nah spesifiknya hubungannya masalah pencernaan dengan produktivitas itu apa, Dok, sebetulnya? Oke, okay. Kak Winda, sepenting itu loh pencernaan, sampai ini kita bilang bahwa pencernaan itu adalah otak kedua kita. Hmm. Saking pentingnya si pencernaan, ya kan Kak Zizi? Nah, kalau misalkan nih, kita stres dikit nih, kita kecapean dikit nih. Otomatis, pertama yang bereaksi itu adalah perut kita, entah tiba-tiba perutnya nggak nyaman, entah jadi diare, entah jadi mual, pasti kayak gitu yang dirasain oleh teman-teman semua. Makanya, sesimpel itu, sampai kita bilang bahwa pencernaan ini adalah otak kedua kita, gitu, sampai segitunya, gitu. Nah, belum kalau misalkan nanti, misal nih kita um, makan makanan yang tidak bergizi nih, makan makanan yang kurang baik nih, otomatis absorpsi dari si gizi yang kita makan ini juga nggak baik gitu. Kalau misalnya nih, keseimbangan dari mikrobiologi, dari pencernaan kita itu kurang, kemudian seratnya juga kurang, itu ternyata berpengaruh dengan absorpsi makanan yang kita makan. Nah, jadi hal-hal seperti itu aja, komposisi makanan aja bisa mempengaruhi dengan jumlah Si uh, gizi yang kita serap gitu Nah ketika itu kurang nih gizi yang kita serap Itu ternyata berpengaruh juga loh Kak winda terhadap uh, penyebaran dari sumber energi Serta penyebaran dari gizi-gizi yang lain ke seluruh tubuh gitu Jadi sepenting itulah si pencernaan kita Makanya kenapa sih kita harus perhatiin banget gitu Ya karena itu tadi pencernaan itu nama lainnya adalah otak kedua deh gitu Oke oke oke. Pencernaan adalah otak kedua. Tadi masuk akal ya, Dok ya. Jadi memang ketika kebutuhan gizi kita terpenuhi, jadi proses penyebaran gizi yang akhirnya berakumulasi menjadi energi di dalam tubuh itu akhirnya bisa tersebar dengan baik yang nantinya sedikit banyaknya juga akan berpengaruh terhadap produktivitas kita, khususnya sebagai seorang perempuan. Nah, ini nih baru ngaruh juga ke bagaimana perempuan bekerja, berkarir, mengurus keluarga dan lain sebagainya nah ini sebagai saksinya langsung ya, Bazizi ya, yang sudah menjalankan gitu gaya hidup sehat. Setelah kamu, oke okay, yeah. kamu menjalankan gaya hidup sehat, kamu punya pola makan yang yang tepat ya, bukan yang cuma cukup mm -hmm. tapi yang tepat. Nah, seberapa besar benefit atau manfaat yang kamu rasakan gitu setelah akhirnya kamu menjalankan gaya hidup seperti ini? Banyak banget yang aku rasain perubahan besar dalam hidup aku tuh dimulai dari semenjak aku memutuskan untuk merubah pola hidup jadi lebih sehat. Hmm. E, jadi cranky gitu, apalagi kalau aku udah bisa seimbang tuh. Olahraga teratur, tidur yang cukup, pola makan yang seimbang, diet yang baik, e, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya. Nah makanya sekarang nih aku sampai saat ini masih rutin banget konsumsi vegeta scrubber, ini untuk daily. Karena memang ini high fiber serat harian. Nah kalau udah kondisinya bener-bener sembelit, mungkin karena aku stres atau mungkin makanannya nggak terlalu bersih atau mungkin metabolisme lagi terhambat, aku biasanya tambah lagi pakai vegeta herbal. Ini kalau udah dalam kondisi sembelit atau susah BAB, gitu nggak sih dok? Ini termasuk rekomendasi nggak sih dok? Aku pengen tahu deh. Ya Kak Zizi. jadi memang kita tuh butuh uh, seratnya tuh cukup banyak gitu dalam yes. sehari-hari gitu, jadi makanya mm -hmm. misal kayak kak Zizi gini nih, yang mungkin susah nih kalau misalkan dapat serat yang lainnya, yang penting serat di tubuh itu yeah. kayak harus dipenuhi dulu. Jadi kalau dari kak Zizi mm -hmm. bisa dipenuhinya dengan mengkonsumsi vegeta nih, ya udah mm -hmm. dikonsumsi. Yang penting kebutuhan serat hariannya kak Zizi terpenuhi. Oke. Okay. 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 Ya, Benar-benar. iya ya, jadi. Bongkar sudah ya, rahasianya dari Mbak Zizi Syahab. Selama ini menjaga pola hidup sehat. Tadi, kalau misalnya sembelit konsumsi vegeta herbal, tapi kalau misalnya mau memaintain supaya kebutuhan serat hariannya terpenuhi, pakainya vegeta scrubber. Jadi, ini dua-duanya sudah dipadukan dengan baik untuk bisa membantu Mbak Zizi dan juga perempuan-perempuan lainnya, khususnya untuk bisa menjaga kesehatan pencernaan. Nah, kalau aku mau ke Dokter Lili lagi nih. Kalau misalnya tadi Mbak Zizi bilang, aku biasanya konsumsi vegeta. Nah itu sebetulnya seberapa berpengaruhnya sih dok, suplemen ya, dalam membantu menjaga kesehatan, khususnya untuk kesehatan pencernaan. Apakah itu bisa dibilang juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat? Oke, okay. bisa jadi Kak. Nah misalnya nih kayak Kak Zizi nih, memang kebutuhannya dia adalah dia butuh banget nih tambahan serat. Karena mungkin susah banget untuk memenuhi kebutuhan serat sehari-hari, karena cukup banyak ya, yeah. sampai yeah. 30 hari loh kebutuhan serat kita boleh dikonsumsi. Yang penting tadi kebutuhan gizinya sehari-hari itu terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya pencernaan sendiri itu kita punya berbagai macam suplemen gitu yang bisa dikonsumsi. Misal nih, pada hmm. orang yang diare itu biasanya kita kasih konsumsi zinc. Mungkin zinc sekarang mulai ramai dibicarakan itu setelah kita mengalami pandemi Covid-19. Orang jadi sadar bahwa kita butuh suplementasi zinc. Padahal sejak dari kita masih kecil balita itu, kalau misalkan kita diare, itu pertama yang kita berikan itu zinc. Karena zinc itu bisa membantu untuk memperbaiki fili-fili uh, atau permukaan dari ususnya, sehingga ada absorpsi yang lebih baik dari cairan serta gizi yang lewat tuh di sebelah situ. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sering dengar nih ada pro dan prebiotik. Nah, ternyata ada beberapa penelitian nih, uh, keseimbangan mikrobiologi dari uh, usus kita, permukaan usus kita itu juga ternyata ada hubungannya dengan kulit kita juga gitu. Ketika itu tidak seimbang gitu ternyata uh, itu berpengaruh dengan kulit kita, di mikrobiologi di kulit kita tuh juga nggak seimbang. Ternyata ada beberapa penelitian yang bahkan ngebahas sampai situ. Makanya penting banget buat ngejaga pencernaan. Dan yang ketiga adalah serat nih, kayak yang Kak Zizi sampaikan tadi, penting atau boleh nggak sih mengkonsumsi serat gitu, seperti Vegeta. Ya kalau memang dibutuhkan, boleh aja. Ya masa sih ada orang konstipasi nih, susah BAB. Terus masa kita diemin aja? Kan nggak kayak gitu Oke. dong, kalau memang susah BAB, hmm. dia butuh bantuan untuk BAB, ya udah dikonsumsi misal saat itu butuh vegeta herbal ya udah dikonsumsi gitu sesuai dengan kebutuhannya gitu dan kalau memang kebutuhan serat hariannya susah dipenuhi ya udah konsumsi sesuai dengan yang bisa kalau misalkan oke okay, paling gampang aku dengan konsumsi vegeta ya udah dikonsumsi aja karena kalau kurang serat itu kak bisa bikin kanker usus jadi kanker usus itu bisa terjadi bahkan hubungannya karena ada kekurangan serat mungkin kak Siri udah baca-baca banyak nih tentang healthy lifestyle kan dan yang kedua, hmm. ternyata kurangnya serat itu bisa meningkatkan resiko kardiovaskular disease juga. Oke, yes. jadi aman dan penting, ya, Dok. Kalau misalnya kita membutuhkan untuk bisa mencukupi kebutuhan serat harian kita, kita konsumsi vegeta, ya. Jadi, sudah aman. Yes. Karena itu tadi dokter juga sempat bilang ya, karena kalau kebutuhan serat kita tidak terpenuhi, nanti bisa kanker usus. Jadi sebelum, mumpung udah tahu, ini dari dokter Lili bisa kanker usus. Jadi siapa sih? Jangan-jangan sampai kita kena kanker usus. Nah cara untuk bisa mencegahnya, menjaga kesehatan pencernaan kita dari sekarang, salah satunya dengan mengkonsumsi vegeta ini. Nah kalau untuk mengkonsumsi seharian ini seberapa penting ya dok? Sebetulnya kita mengkonsumsi vegeta untuk bisa mendukung aktivitas atau produktivitas kita sehari-hari. Oke, okay. untuk suplemen tentu dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, gitu. Jadi, kayak seperti yang disampaikan, untuk saat ini, nih, apalagi kita sebagai wanita yang sibuk, pasti kalau misalkan pesan makanan itu, isinya cuma karbo aja, karbo, dan protein dikit plus lemak gitu biasanya. Ya kalau misalkan saat itu nggak bisa dikonsumsi ya udah silahkan dikonsumsi lagi gitu. Jadi konsumsilah suplemen dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan nih saat itu kita misal susah BAB problemnya. Konsumsilah suplemen sesuai dengan kebutuhan yang susah BAB. Misal konsumsinya jadi vegeta herbal gitu. Kalau misalkan tadi kebalik lagi, saat itu serat hariannya yang kurang gitu. Jadi misal uh, aduh hari ini kok ternyata aku nggak bisa makan sayur sesuai dengan rekomendasi. Kok hari ini aku ternyata nggak bisa makan buah, tapi di sini aku punya sasetan hmm. yang lebih gampang nih kayak vegeta scrubber yang bisa konsumsi. Ya udah konsumsi aja. Jadi makanan itu sesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Oh, okay, okay. Tapi aku mau terlihat dikit boleh ya? Jadi based on true story. Jadi kemarin ini aku sempat beberapa kali eh, ikut program untuk lari maraton. Nah kalau maraton itu kan disarankan untuk lebih banyak konsumsi karbohidrat sama gula nah akhirnya adalah aku jadi konstipasi tuh dok uh, hampir tiga hari hampir empat hari dan itu bikin kiki jadi mood swing jadi bawaannya ngomel kan jadi kita nggak yeah. fokus akhirnya aku memutuskan lah untuk minum uh, vegeta scrubber ini tiap hari sama yang vegeta herbalnya itu tiga hari sekali nah itu semenjak itu lancar jadi nggak ada masalah lagi program maratonnya jalan tidak konstipasi lagi thanks uh, vegeta okay. Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi selain itu nih Mbak Zizi, ini. biasanya seberapa besar sih akhirnya Vegeta ini bisa membantu kamu menjalankan aktivitas sehari-hari? Kalau misalnya tadi kamu bilang ya, jadi sekarang kamu udah bukan cuma menjalankan gaya hidup sehat juga, tapi dengan konsumsi ini kamu juga jadi bisa beraktivitas secara aman dan lebih lebih tenang lah, nggak usah worry soal masalah kesehatan. Nah, ini kalau misalnya aku tanya nih ya, untuk sehari-harinya nih biasanya, yang paling kamu rasakan manfaat apa sih Mbak dari dari Vegeta ini? Um, yang aku rasain banget yang pasti tidak ada konstipasi lagi, BAB jadi lancar, terus juga dia ini bisa bikin daya tahan tubuh lebih baik. Jadi kadang aku nggak ada tambahan suplemen lain, hanya konsum hanya konsumsi vegeta aja menurut aku udah cukup. Dan itu rasanya segar, jadi nggak nggak mual karena kan kadang ada yang rasanya tuh dominan, nah itu nggak enak kan. Kalau ini segar banget rasanya. Yang scrubber. Oke, jadi segar bonusnya adalah bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan. Oh, aduh, pengen ya, Mbak Zizi. <lisimu> Terima, -guk 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 -guk. Terima kasih. <lisimu> oke, oke. Nah, ini terakhir nih, yang tentunya ditunggu-tunggu juga oleh para perempuan. Tips dan triknya nih dari Mbak Zizi dan juga Dokter Lili supaya kita bisa terus menjaga kesehatan pencernaan kita supaya nggak bolong-bolong nih karena kadang ah, kebiasaan kita tuh ya oke okay, hari ini semangat menjaga kesehatan besoknya lupa besoknya inget lagi gitu kan nah ini tips dan triknya gimana nih supaya kita bisa tetap konsisten menjaga kesehatan pencernaan kita boleh dari Mbak Zizi dulu oke okay, kalau aku kasih target serealistis mungkin jadi dalam satu minggu itu aku bikin target, harus olahraga 3-4 kali, minimal 40 menit. Nah itu biasanya kita bisa memenuhi, karena kita kasih target realistis. Nah kalau kita udah bisa penuhi target, kasih reward buat diri sendiri. Misalnya, setelah ini boleh nonton Drakor 5 episode. Itu biasanya ibu-ibu happy kalau kita bisa ngasih award buat diri sendiri, Rewardnya buat diri sendiri. Dan itu bisa bikin kita jadi konsisten. Tidur cukup, bahagia, terus juga makan jadi lebih seimbang, diet yang baik dan yang paling penting konsumsi serat jangan sampai kurang. Oke, okay, pasang target yang realistis ya. Perempuan-perempuan oh. ini kadang, uh, saking ingin sehat pasang targetnya uh di luar kendali kan." Nah, ini pasang target Dulu, yang realistis. Enasi. Di luar ekspektasi benar. Pasang target yang realistis. Kayak tadi Mbak Zizi cukup olahraga 40 menit yang mudah dicapai dulu aja. Ya kan, yang penting rutin Betul. dan jangan lupa yang tadi terpenting juga untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan serat harian kita. Good job nih yes. Mbak Zizi. Nah, kalau untuk Dokter Lili gimana nih, Dok? Tips dan triknya supaya kita bisa terus konsisten menjaga kesehatan pencernaan. Oke deh. Nah, ini benar banget jaga pola hidup yang sehat. Nambahin kayak kasih sih tadi Konsumsi karbo aja doang nih kayak yang kasih si Alamin. Ternyata beberapa orang jadi gampang konstipasi gitu. Dan ternyata itu bener. Dan itu tuh nggak cuman sedikit loh Kak. Yang akhirnya masuk ke rumah sakit tuh cuman karena nggak bisa BAB. Itu tuh ada dan oh, banyak yeah. gitu kondisinya. Oh, okay, okay. Yeah, yeah. Karena kalau misalkan emang kita cuman konsumsi seratnya kurang gitu. Terus nggak bisa BAB. Itu perut tuh pasti akan begah banget. Dan kalau emang bener-bener <laughs> nggak bisa itu dikeluarin. Itu ternyata bisa bikin perut itu sampai sakit banget dan itu sampai beberapa orang itu akhirnya ke rumah sakit hanya karena nggak bisa BAB. Jadi nih kalau misalnya memang kita mau menerapkan pola hidup sehat kayak gitu, ya udah balik lagi ke yang tiga tadi. Kalau dari aku istirahat yang cukup, jangan ngurangin istirahat kayak Kak Zizi, istirahat harus cukup deh gitu. Yang kedua olahraga, sama, olahraga nggak usah tuh yang harus, oke okay, aku harus nge-gym sehari, satu jam gitu selama satu minggu. Mulai dari yang simple aja, oke okay, pagi ini 10 menit tiap dua hari sekali. Semuanya mulai dari yang bisa dijangkau nih, kayak Kak Zizi. Kayak sama deh aku yang pegang di kayak Kak Zizi, yang gampang dijangkau. Kemudian hmm. yang ketiga, laksanakan pola hidup yang sehat. Mulai sekarang harus paling nggak menyadari dulu kebutuhan kita ketika kita menyadari kebutuhan kita itu apa, kita akan tahu bagaimana cara memenuhinya gitu. Jadi makan itu harus ada karbonnya, harus ada proteinnya dan juga harus ada seratnya. Dan kalau dari aku sesimpel mulai hindarilah penggunaan gula atau karbohidrat yang simpel. Jadi sesimple kalau biasanya minum teh manis gulanya satu sendok, mulai sekarang coba aja satu sendok teh atau setengah sendok aja. Dari situ perlahan 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 nanti akan menimbulkan pola hidup yang lebih sehat lagi. Oke, aduh ini berat ya dok ya mengurangi kadar gula di es teh tuh, hmm, gitu ya. Ini tahu banget nih orang pasti masih ragu ya gitu kan mau mengurangi atau enggak ya. Tapi itulah. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan kita. Wah, terima kasih terima kasih banyak Dokter Lili dan juga Mbak Zizi untuk sharing-sharing dan ngobrolnya kita hari ini. Memang ternyata pencernaan sehat itu penting sekali untuk dimiliki kita semua para perempuan supaya bisa terus menerapkan gaya hidup sehat. Seperti yang tadi dokter sudah sampaikan, istirahat yang cukup, olahraga dengan cara yang tepat, diet yang sehat, dan juga penuhi kebutuhan gizi supaya gizi kita tetap seimbang. Nah, ini nih salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kesehatan pencernaan, dengan terus juga bisa mencukupi kebutuhan serat harian, karena kalau misalnya pencernaan kamu sehat, nah itu sudah bisa menjadi langkah awal atau langkah pertama bagi perempuan untuk bisa terus sukses menggapai karirnya dan juga meningkatkan produktivitas mereka. Terima kasih banyak, Mbak Zizi dan juga Dokter Lili Estelita atas obrolan dan insight fullnya hari ini. Semoga selalu sehat seperti apa yang kita obrolin hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu produktif dan terus bisa menerapkan bahkan mengajak perempuan-perempuan lainnya untuk terus menerapkan gaya hidup sehat. Sampai ketemu lagi di acara kumparan selanjutnya, Dok Mbak Zizi. Thank you. Terima kasih. Thank you, Kak Winda, Kak Zizi. Oke, okay. tadi kalau misalnya aku udah ngobrolin soal menjaga kesehatan, menjaga kesehatan pencernaan. Aku yakin nih pasti banyak sekali kadang perempuan yang bertanya-tanya, emang ada ya korelasinya? Ada loh ternyata. Di sepanjang obrolan tadi kita sudah membahas pentingnya atau korelasi hubungannya ketika perempuan bisa meningkatkan produktivitas mereka yaitu dengan menjaga kesehatan. Dan hubungannya juga dengan bagaimana seorang perempuan akhirnya bisa terus produktif mengejar karir mereka dan juga memenuhi peran terbaiknya sebagai ibu, sebagai istri atau sebagai perempuan. Nah sekarang aku mau mengumumkan nama pemenang dari challenge yang sudah diberikan oleh Vegeta yaitu What I Eat In A Day yang sudah berlangsung di Instagramnya Vegeta. Siap-siap ya, aku akan mengumumkan pemenangnya. Juara ketiga dimenangkan oleh pemilik akun at Eva ini. Selamat kamu berhak mendapatkan saldo OVO senilai 1 juta dan juga hampers dari Vegeta. Kemudian juara kedua dimenangkan oleh pemilik akun Etnika Studies. Kamu berhasil mendapatkan saldo OVO senilai 2 juta dan juga hampers Vegeta. Dan juga untuk ini pemenang pertama. Selamat untuk pemilik akun at Arlinia26. Kamu berhasil memenangkan juara pertama dari challenge What I Eat in a Day. Dan juga berhak mendapatkan saldo OVO senilai 3 juta dan juga hampers dari Vegeta. Tapi jangan sedih, ada juga tujuh pemenang hadiah hiburan yang beruntung dan bisa mendapatkan hampers dari Vegeta. Ya pemilik akun atwiyundawati, v 3 a underscore vika, a-nya dua, atbarei underscore at athilalien atyudikusuma, Tiani underscore 8 dan juga at Selamat kepada para pemenang, kalian berhak mendapatkan hadiah spesial yang sudah dipersiapkan oleh Vegeta. Sekian dulu virtual conference yang berkolaborasi bersama Vegeta. Vegeta Herbal, minuman herbal yang ampuh untuk melancarkan susah buang air besar. Dan juga Vegeta Scrubber, minuman tinggi serat, cocok untuk memenuhi kebutuhan serat harian tubuh kita. Ladies, jangan beranjak kemana-mana dulu karena setelah ini rekanku Syafira Um akan bagi-bagi hadiah lagi. Dan juga tentunya akan ada music performance yang enggak nggak kalah seru, jangan sampai dilewatkan ya. So stay tuned on Women's Week 2022.